akan terbuka atau seperti apa kalau nanti ada partai-partai yang akan Partai terbuka? Golkar partai terbuka. Ya tentu Pak Prabowo kan hubungannya baik dengan seluruh partai. Dan ke depan seperti yang selalu disampaikan dalam kampanye Pak Prabowo, bahwa beliau akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Oleh karena itu merupakan bagian daripada pembicaraan dari Pak Prabowo, tentu kita tunggu saja hasilnya. Terbuka atau seperti apa kalau nanti ada partai-partai yang akan Partai Golkar partai terbuka, dan yang paling penting bagi Partai Golkar 10 tahun ke depan itu Indonesia dalam periode yang dalam tanda petik kritikal, bahwa bonus demokrasi ini harus netes. Nah itu tentu harus netes, prasyaratnya politik stabil sehingga program bisa didorong, dan juga tentu kita harus tumbuh di atas 6%. Jadi periode kritis ini tentu terbuka terhadap siapapun yang ingin memajukan Indonesia secara bersama. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.